Tante Putri aku mau curhat. Kenapa Matahari? Sejak ada gadget, aku merasa kesepian. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain-main. Sehingga aku lebih semangat menyinari bumi. Padahal sinar aku penting buat anak-anak. Maksudnya Pak Matahari apa? Setiap anak, terutama kalau masih kecil, perlu sinar matahari. Untuk apa, Pak Matahari? Sinar aku adalah vitamin. Vitamin kan yang kita minum, Pak Matahari. Oh, sinar matahari itu vitamin D. Bagus buat tulang. Makanya aku setiap pagi pasti olahraga di bawah sinar matahari. Aku perlu sinar matahari buat tulang-tulangku. Begitu. Tuh, anak-anak main dengan gadget. Betul, Tante Putri. Hai, Adele. Aku punya teman, seorang gadis cilik yang pandai, namanya Adele. Aku jadi malu, no, Adele. Kamu adalah gadis cilik yang pandai sekali. Luar biasa. Adele, aku mau cari Koko temen kamu. Bakalan gak mau, Tante. Kenapa? Koko seneng banget yang namanya main gadget. Oh, jadi gak pernah main di luar lagi? No. Dia tidak suka main di luar. Katanya panas, katanya gatel, katanya macam-macam deh. Aku pun sedih karena biasanya aku main sama Koko. Nah, itu dia Koko. Mana? Oh iya, itu dia Koko datang. Hai Koko. Nah, itu dia yang bikin aku kesel, Tante. Kenapa, Adele? Sejak Koko main gadget, kalau dipanggil susah banget. Hai Koko. Koko. Betul. Kok dipanggil susah? Kalau kata ibuku, itu tidak sopan. Aku setuju, Adele. Koko. Hai Tante Putri. Oke, kamu lagi ngapain? Lagi main gadget. Nah, kalau udah main gadget, gak bisa diganggu, tahu? I don't like this. Koko. Udah dong main gadgetnya. Kita udah lama gak main di luar sama Pak Matahari. Aku dikit lagi nih lagi main game. Koko, aku tuh bingung. Adele, kamu bawel banget sih. Lagi asik nih main game. Emang sih kalau main gadget itu seru banget. Tapi aku sedih kehilangan teman bermain. Sampai pada suatu hari Adele kembali datang ke rumah aku. Ada apa, Adele? Aku rasa Koko harus berhenti main gadget. Ya. Aku sih sedih karena setiap kali aku panggil, Koko gak menyaut. Apalagi ayah bundanya ya. Itulah. Aduh, aku mau cepet-cepet pulang. Hai Koko, why don't you say hi to me first? Hai Tante Putri. Hai, kamu mau cepet-cepet pulang mau kemana? Mau pulang, mau taruh tas, abis gitu main game. Bye-bye. Tuh kan, Tante. Aku ngerti, Adele. Aku sedih. Pada suatu hari, Koko tidak masuk sekolah. Kenapa kok tidak masuk sekolah? Mataku sakit pedih. Badanku kaku. Aku gak sanggup sekolah.
Oh, mungkin kita harus main di luar kali. Enggak ah, aku mau sakit di rumah, mau main game. Loh, kok sakit main game? Coba kita bermain keluar, mungkin kalau ketemu Pak Matahari, kamu lebih sehat. Wah, Adel keren banget. Adel pinter banget. Pak Matahari, tahu Adel sama Koko kan? Tahu dong. Nah, Koko sakit. Badannya pegel, matanya perih. Kasian juga sih. Menurut Adel, katanya kalau ketemu sama Pak Matahari, pasti Koko sembuh. Betul, Pak Matahari, kita harus olahraga ditemenin Pak Matahari. Aku heran, aku sakit malah disuruh olahraga. Bukan olahraganya, Koko, tapi sinar mataharinya kamu perlu banget, ya? Oke, kalau gitu kita bergerak sama-sama ya. Pemanasan, putar dulu kepalanya. Satu, dua, tiga. Tangan dilentang, dikatupkan ke depan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Bagus. Sekarang kita mulai gerakkan badan ke kanan dan ke kiri. Siap Adel? Siap Koko? Siap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Diputar badannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dibungkukan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, kita gerakan ke kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sebaliknya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Aku kok merasa lebih enak, ya kan? Adel bener banget. Oke, kalau gitu kita lebih semangat lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Bagaimana Koko? Lebih enak kan? Iya, lebih enak sekali. Nah, makanya jangan main gadget terus. Kita tuh perlu sinar mataharinya, Pak Matahari. Karena itu ada vitamin D-nya, Koko. Betul, itu vitamin D-nya dan kita berkeringat sehat. Nah, hari ini sudah olahraga, sudah semuanya. Saatnya kita istirahat. Betul, dan Koko sudah tidak pernah lagi main gadget. Hebat kamu Koko. Hebat kamu Koko, betul. Tante Putri, kita harus istirahat. Oh ya, Adel terima kasih. Koko terima kasih. Pak Matahari, kita tidur sama-sama. Tidur.